Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Jelajah Kecamatan Leleya, Kabupaten Indramayu. Ini desa yang ketiga, teman-teman, di Kecamatan Leleya yang akan saya jelajahi, yaitu Desa Tunggul Payung. Posisi saya ada di sini nih, di pertigaan ya. Kalau dari belakang saya itu dari arah Desa Wanasari, Rancasari, Kecamatan Bango 2. Nah, kalau ke kanan sini ke arah Desa Tugu, Kecamatan Leleya, teman-teman, nanti bisa tembus ke Cikedung atau Trisi Indramayu. Oke lur, jadi sebelah kiri ini masuknya Desa Tunggul Payung. Sebelah kanan masuknya Desa Tugu. Jadi saya fokus sebelah kiri aja, teman-teman. SDN 2 Tunggul Payung adanya di sini ya. Jadi kalau lurus ke sana terus nanti ketemunya Kecamatan Cikedung, tembusnya ke Kecamatan Trisi. Nah, minggu kemarin Kecamatan Cikedung sudah saya jelajahin semua 8 desa ya. Nah, sekarang edisi Kecamatan Leleya, teman-teman. Sepertinya desanya luas nih, Desa Tunggul Payung, kalau dilihat di Google Maps. Saya belum pernah jelajah tiap gangnya ya. Nih, Gang Pelangi 5 nanti ada. Oke, di sini ada pertigaan, teman-teman. Ada bundaran apa nih? Tugu semangka ya, tiga semangka. Semangka tiga. Nah, saya coba lurus dulu ini. Sampai batas paling baratnya Desa Tunggul Payung. Oke, banyak gang sepertinya. Siang hari jam 11 siang, teman-teman. Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Cuacanya cukup cerah ya, terik banget mataharinya. Sampai berasa panas di paha walaupun udah pakai jeans. Tapi warnanya hitam sih. Nah, ke kanan ke arah Desa Tugu Nunuk ya, Widasari. Lurus sini ke arah Kecamatan Cikedung, Jatisura, Jambak dan seterusnya. Oke, ada gang. Lanjut dulu deh. Batasnya sampai mana kira-kira? Kemungkinan sampai sini kali batasnya nih. Oke, teman-teman, kemungkinan batasnya sampai sini ya. Ada sungai, jadi dibatasin oleh sungai. Sudah di betonisasi semua. Betonisasi. Bango 2 untuk dana lurus. Nah, jadi saya dari arah Bango 2 tadi, larangan Leleya ke kanan. Thank you.
Oke, sepertinya ini gang paling selatan, gang paling barat di Desa Tunggul Payung. Ada singa Depok ini. Udah kelar kali ya. Oke, tembus-tembusnya di sungai lagi, teman-teman. Lanjut aja sini dulu ya, melipir pinggiran kali, pinggir irigasi sini. Jalannya ngebul parah ini. Oke lor, teman-teman, busnya kemana ini? Oh, keluarnya ini ya, suka mulia teman-teman. Oke lur, jadi keluarnya kalau lurus ke sana melipir kali di Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana, kalau nyebrang pintu air ini berarti Desa Jatisura kecamatannya Cikedung. Ya di sini ada bundaran apa nih, mangga, tiga mangga ya. Tiga mangga. Pertigaan mangga tiga. Jalannya masih hancur, teman-teman.
ada gang. Oke, lanjut dulu, coba lurus. Ini lagi bikin apa ini? Oh, kantorku kali ya. Kantorku Tunggul Payung, teman-teman. Adanya di sini kantor kuunya. Kantor kuu Desa Tunggul Payung. Gampoktan. Aduh, dalannya hancur. Oke, batasnya mungkin sampai di sini, teman-teman. Ada irigasi lagi. Jalannya beton, lumayan lebar buat motor sih, mantap deh. Jos gandos gitu. Kandang ayam, teman-teman. Nah, di depan masih ditutup itu ya, dikerobongi apa nih? Tarub. Assalamualaikum ya kubur. Jadi ada jalan, teman-teman, di sini. Pinggir pemakaman nih. Bau lepong ya, mau lepong. Assalamualaikum ya kubur. Lumayan luas juga pemakamannya, Desa Tunggul Payung. Oke lur, ada perempatan, saya coba lurus dulu ya sampai mentok lah ke arah barat nih. Oke, rumahnya bagus-bagus, teman-teman. Pelatarannya luas-luas juga. Jalan aspalnya ya lumayan rata lah, walaupun agak bergelombang sedikit.
cukup terik teman-teman, setengah 12 atau hampir jam 12 siang ya. Panas pisan. Rumah-rumahnya rapat di sini, padat. Oke, ada perempatan sini, jalan lumayan besar sepertinya ke kanan ke arah bundaran bundaran pertigaan Semangka ini. Oh iya betul. Putra Pak I Muda. Oke, loh, jalannya di itu ya. Tutup ada hajatan. Oke, lur, lanjut maning lah. Masih banyak gang yang harus dijelajahi. Ke kanan ke arah Wanasari Bango 2. Saya balik kiri lagi ke arah Cikedung Trisi. Kantorku Desa Tugu. Oke, masuk pasar sini ya, Pasar Tunggul Payung. Ini dia hajatannya, lur. Jadi, oke, belok kiri aja lah ya. Tadi saya udah dari sana ke sini. Syakilam motor. Oke, ke kanan ke arah Singa Depok. Saya kesini aja menjelajah gang-gang lain yang ada di Desa Tunggul Payung.
lagi di sini lagi ya, di irigasi lagi teman-teman. Ini gang ke berapa nih? Kalau dari arah barat, dari arah Bia Barat tuh 2, gang keempat mungkin ya. Rumahnya rapat teman-teman, ada yang bagus, ada yang sederhana. Jalanannya lumayan lebar, betonnya halus, mulus, mantap lah. Siang hari sangat-sangat terik nih, parah nih. Tapi alhamdulillah ya, lancar semuanya, jelajahnya lancar. Miss Al-Islamia. Oke, keluarnya di Jalan Raya Cikedung Wanasari Bongo 2. Saya balik lagi teman-teman ke arah Bongo 2 sini ya, ke arah titik awal saya start. Oke, sekarang bundaran Semangka ya, 3 Semangka ya. Yang akan saya jelajahi sini ke arah selatan. Jalan aspal ya, hancur lur, jalan gejuk parah ini. STN 4 Tunggul Payung, oke, ada di sini. Zakira. Keluarnya di bundaran 3 Mangga teman-teman, Mangga 3 Mangga. Oke, hampir kelewat lur, ada gang lagi sini.
desanya luas juga teman-teman. Ini ada berapa dusun atau RW mungkin. Kalau dijelajahin pakai jalan kaki nih pegel ini. Oke, keluar lagi di Jalan Raya Wanasari Cikedung. Aduh. Lanjut lagi teman-teman, cari gang lain yang bisa dijelajahin. Gang Pelangi 5, oke. Udah berapa gang nih saya jelajahin teman-teman tadi, gak kehitung ya, gak dihitung maksudnya, lupa. Ada 7 mungkin gang. Ya, ke sana berarti ke arah pemakaman, teman-teman. Udah hafal ya. Ini ada musola. Mas, kita di sini ada apa sih? Basecamp itu proyek pembangunan irigasi mungkin. Oke lur, jadi mungkin cukup sekian saja penjelajahan saya di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Mungkin tidak menggambarkan semuanya, tapi saya kira cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.